Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dio, kembali lagi bersama Mimin di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mimin ucapin selamat buat kamu yang terpilih menjadi peserta SNMPTN 2021 dan tentunya lebih bersemangat dalam menghadapi SNMPTN yang sudah di depan mata. Saat ini masih dalam tahapan pendaftaran SNMPTN yang mana pendaftaran akan berakhir pada 24 Februari, bersisa 2 hari lagi ya. Nah, Sobat GIO di sini Mimin mau berbagi semangat melalui kakak kelas kamu yang lulus pada SNMPTN 2020 lalu. Semoga video ini menambah motivasi dan semangat kamu di ajang SNMPTN 2021. Yuk kita lihat cuplikannya. Tonton hingga selesai ya. Halo, perkenalkan nama aku Mabila Babil, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang aku telah lulus di Universitas Gajah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi, melalui jalur penelusuran bibit unggul berprestasi. Saya Lilani Hujala Dhani, asal SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya dinyatakan lolos di Universitas Negeri Semarang, jurusan Geografi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kevin Irsyad Suwiti dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, puji Tuhan pada saat pengumuman SNMPTN kemarin, aku berhasil lulus di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziga Pernisa, siswa GO kelas 12 IPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Atif, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan saya adalah salah satu dari siswa bimbingan belajar Ganesha Operation. Dan alhamdulillah, sekarang saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri dalam jalur SNMPTN di PTN Universitas Bengkulu pada Prodi Kimia dan Fakultas MIPA.
Nama saya Ria Salia Tufah dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya lolos di SNMPTN tahun 2020, diterima di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Industri. Dan saya sudah menjadi siswa GO sejak kelas 9 SMP hingga SMA sekarang ini. Saya Arif Setiawan, siswa SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, sekaligus siswa Ganesha Operation 12 IPA RN2. Alhamdulillah, saya diterima di Universitas Brawijaya pada program studi Sistem Informasi di SNMPTN 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Rizalim Musite dari kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya diterima di jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS. Saya Kalijar Mawiti, murid SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan sekaligus siswa Ganesha Operation kelas 12 MIPA RN7. Selama belajar di Ganesha Operation, saya mendapatkan bimbingan yang sangat baik serta fasilitas yang sangat baik pula. Dari itu buku rumusnya, The King, serta aplikasi media yang dinamakan GO Kreasi yang sangat membantu saya dalam belajar. Sehingga saya pada saat ini diterima dalam jalur SNMPTN Universitas 11 Maret Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Riko Ardian dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya melalui SNMPTN diterima di Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Dan saya Richard Trisania, siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan juga murid dari Ganesha Operation kelas 12 MIPA RN2. Selama belajar di GO, saya mendapatkan fasilitas dan bimbingan belajar yang sangat baik. Alhamdulillah, sekarang saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Nama saya Sarnadi Azhara, saya berasal dari SMA ITE Kota Bengkulu. Di Ganesha Operation, saya duduk di kelas 12 IPA RN4. Alhamdulillah, di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi di Universitas Andalas. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dio, kembali lagi bersama Mimin di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mimin ucapin selamat buat kamu yang terpilih menjadi peserta SNMPTN 2021 dan tentunya lebih bersemangat dalam menghadapi SNMPTN yang sudah di depan mata. Saat ini masih dalam tahapan pendaftaran SNMPTN, yang mana pendaftaran akan berakhir pada 24 Februari, tersisa 2 hari lagi ya. Nah, Sobat GO di sini Mimin mau berbagi semangat melalui kakak kelas kamu yang lulus pada SNMPTN 2020 lalu. Semoga video ini menambah motivasi dan semangat kamu di ajang SNMPTN 2021. Yuk kita lihat cuplikannya. Tonton hingga selesai ya. Halo, perkenalkan nama saya Mabila Babil, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang aku telah lulus di Universitas Gajah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi, melalui jalur penelusuran bibit unggul berprestasi. Saya Lilani Bujola Dani,
asal SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya dinyatakan lolos di Universitas Negeri Semarang jurusan Geografi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kevin Irsyad Suwiti dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, puji Tuhan pada saat pengumuman SNMPTN kemarin, aku berhasil lulus di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adziga Pernisa, siswa GO kelas 12 IPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Atif, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan saya adalah salah satu dari siswa bimbingan belajar Ganesha Operation. Dan alhamdulillah, sekarang saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri dalam jalur SNMPTN di PTN Universitas Bengkulu pada Prodi Kimia dan Fakultas MIPA. Nama saya Ria Saliatufah dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya lolos di SNMPTN tahun 2020, diterima di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Industri. Dan saya sudah menjadi siswa GO sejak kelas 9 SMP hingga SMA sekarang ini. Saya Arif Setiawan, siswa SMA Negeri 2 Kota Bengkulu sekaligus siswa Ganesha Operation 12 IPA RN2. Alhamdulillah, saya diterima di Universitas Brawijaya pada program studi Sistem Informasi di SNMPTN 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Rizky Musiti dari kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya diterima di jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS. Saya Kalijar Mawiti, murid SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan sekaligus siswa Ganesha Operation kelas 12 MIPA RN7. Selama belajar di Ganesha Operation, saya mendapatkan bimbingan yang sangat baik serta fasilitas yang sangat baik pula. Dari itu buku rumusnya, deking, serta aplikasi media yang dinamakan GO Kreasi yang sangat membantu saya dalam belajar. Sehingga saya pada saat ini diterima dalam jalur SNMPTN Universitas 11 Maret Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Riko Ardian dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya melalui SNMPTN diterima di Universitas Diponegoro jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Dan saya Rita Trisania, siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan juga murid dari Ganesha Operation kelas 12 IPA RN2. Selama belajar di GO, saya mendapatkan fasilitas dan bimbingan belajar yang sangat baik. Alhamdulillah, sekarang saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Nama saya Sarna Diazara, saya berasal dari SMA ITE Kota Bengkulu. Di Ganesha Operation, saya duduk di kelas 12 IPA RN4. Alhamdulillah, di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi di... Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dio, kembali lagi bersama Mimin di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya.
Mimin ucapin selamat buat kamu yang terpilih menjadi peserta SNMPTN 2021 dan tentunya lebih bersemangat dalam menghadapi SNMPTN yang sudah di depan mata. Saat ini masih dalam tahapan pendaftaran SNMPTN yang mana pendaftaran akan berakhir pada 24 Februari, tersisa 2 hari lagi ya. Nah, sobat GIO di sini Mimin mau berbagi semangat melalui kakak kelas kamu yang lulus pada SNMPTN 2020 lalu. Semoga video ini menambah motivasi dan semangat kamu di ajang SNMPTN 2021. Yuk kita lihat cuplikannya. Tonton hingga selesai ya. Halo, perkenalkan nama aku Mabila Babil, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang aku telah lulus di Universitas Gajah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi, melalui jalur penerusan bibit unggul berprestasi. Saya Lilani Hujola Dhani, asal SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya dinyatakan lolos di Universitas Negeri Semarang, jurusan Geografi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kevin Irsyad Suwiti dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, puji Tuhan pada saat pengumuman SNMPTN kemarin, aku berhasil lulus di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zigia Bernisa, siswa GO kelas 12 IPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Atif, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, dan saya adalah salah satu dari siswa bimbingan belajar Ganesha Operation. Dan alhamdulillah, sekarang saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri dalam jalur SNMPTN di PTN Universitas Bengkulu pada Prodi Kimia dan Fakultas MIPA. Nama saya Ria Salihatufah dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya lolos di SNMPTN tahun 2020, diterima di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Industri. Dan saya sudah menjadi siswa GO sejak kelas 9 SMP hingga SMA sekarang ini. Saya Arif Setiawan, siswa SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, sekaligus siswa Ganesha Operation 12 IPA RN2. Alhamdulillah, saya diterima di Universitas Brawijaya pada program studi Sistem Informasi di SNMPTN 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Selimus Siti dari kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya diterima di jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS. Saya Kalijar Mawiti, murid SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan sekaligus siswa Ganesha Operation kelas 12 MIPA RN7. Selama belajar di Ganesha Operation, saya mendapatkan bimbingan yang sangat baik serta fasilitas yang sangat baik pula. Dari itu buku rumusnya, deking, serta aplikasi media yang dinamakan GO Kreasi yang sangat membantu saya dalam belajar. Sehingga saya pada saat ini diterima dalam jalur SNMPTN Universitas 11 Maret Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Riko Ardian dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya melalui SNMPTN diterima di Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Dan saya Richard Trisania, siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan juga murid dari Ganesha Operation kelas 12 IPA RN2. Selama belajar di GO, saya mendapatkan fasilitas dan bimbingan belajar yang sangat baik. Alhamdulillah, sekarang saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Nama saya Sarna Diazara, saya berasal dari SMA ITE Krokota Bengkulu. Di Ganesha Operation, saya duduk di kelas 12 IPA RN4. Alhamdulillah, di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi di Universitas Andalas. Perkenalkan, nama aku Tri Julia Wandari dari SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat pengumuman SNMPTN tadi, aku lulus di Universitas Bengkulu, jurusan Fisika Murni. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ganesha Operation yang telah membantu saya mewujudkan impian saya untuk lolos ke PTN favorit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ganesha Operation karena berkat bimbel di sana, saya lebih bisa mengerti dan memahami soal-soal dan pembelajaran yang ada di sekolah. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Ganesha Operation karena saat aku masuk di Ganesha Operation ini, aku mendapatkan materi pembelajaran yang sangat baik, mode pembelajaran yang sangat ringkas dan dapat mudah dipahami, dan juga para pengajarnya yang kece-kece dan juga sangat friendly. Saya berterima kasih kepada Ganesha Operation karena telah mengajar saya selama 3 tahun ini dan alhamdulillah hasil yang memuaskan untuk diri saya sendiri. Terima kasih Ganesha Operation.
Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dio, kembali lagi bersama Mimin di sini. Apa kabar semuanya? Moga sehat selalu ya. Mimin ucapin selamat buat kamu yang terpilih menjadi peserta SNMPTN 2021 dan tentunya lebih bersemangat dalam menghadapi SNMPTN yang sudah di depan mata. Saat ini masih dalam tahapan pendaftaran SNMPTN yang mana pendaftaran akan berakhir pada 24 Februari, tersisa 2 hari lagi ya. Nah, Sobat GIO di sini Mimin mau berbagi semangat melalui kakak kelas kamu yang lulus pada SNMPTN 2020 lalu. Semoga video ini menambah motivasi dan semangat kamu di ajang SNMPTN 2021. Yuk kita lihat cuplikannya. Tonton hingga selesai ya. Halo, perkenalkan nama aku Mabila Babil, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang aku telah lulus di Universitas Gajah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi, melalui jalur penerusan bibit unggul berprestasi. Saya Lilani Hujaladani, asal SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya dinyatakan lolos di Universitas Negeri Semarang, jurusan Geografi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kevin Irsyad Suyuti dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, puji Tuhan pada saat pengumuman SNMPTN kemarin, aku berhasil lulus di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adziga Vernisa, siswa GO kelas 12 IPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Atif, saya dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan saya adalah salah satu dari siswa bimbingan belajar Ganesha Operation. Dan Alhamdulillah, sekarang saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri dalam jalur Senam PTN di PTN Universitas Bengkulu pada Prodi Kimia dan Fakultas MIPA. Nama saya Ria Salihatubah dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya lolos di SNMPTN tahun 2020, diterima di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Industri. Dan saya sudah menjadi siswa GO sejak kelas 9 SMP hingga SMA sekarang ini. Saya Arif Setiawan, siswa SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, sekaligus siswa Ganesha Operation 12 IPA RN2. Alhamdulillah, saya diterima di Universitas Brawijaya pada program studi Sistem Informasi di SNMPTN 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Selimu Siti dari kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya diterima di jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS. Saya Kalijar Mawiti, murid SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan sekaligus siswa Ganesha Operation kelas 12 MIPA RN7. Selama belajar di Ganesha Operation, saya mendapatkan bimbingan yang sangat baik serta fasilitas yang sangat.
Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami. Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami.
Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji dalam kesegaran alami.
IKRO Kreativista Competition merupakan ajang untuk mengaktualisasikan kreativitas, apresiasi prestasi, sekaligus ungkapan syukur atas keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hingga SMA IT IKRO mampu berdiri dan berkompetisi hingga 5 semester ini. Pada pekan tersebut, dilangsungkan berbagai kegiatan, antara lain kompetisi antar siswa SMP-SMA seprovinsi Bengkulu dan se-Indonesia, peringatan tahun ke-7 SMA IT IKRO Kota Bengkulu, penganugerahan Student Achievement Award 2021, dan penganugerahan para pemenang ICC 7.0. IKRO Kreativista Competition 2021 dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Baik, Rahmanirrahim, alhamdulillah. Saya Dewan Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia mendukung IKRO Creative Festa Competition yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Atas IKRO Bengkulu. Berharap dari kegiatan ini akan muncul satu talent-talent para pemuda yang kreatif, inovatif, dan berdedikasi untuk membangun negeri. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya secara luas dalam rangka membekali para generasi muda untuk memberikan kontribusinya dalam membangun negeri ini. Mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun. Salam alaikum, kami ucapkan para undangan.
Dari mata air pegunungan alami, Hanun hadir untuk Anda. Hanun, air minum murni. Dengan kemurnian dan kandungan oksigen yang tinggi, Hanun segar dan menyehatkan. Kenapa Hanun? Hanun kaya akan oksigen yang bermanfaat untuk menggerakkan sistem pernafasan, membantu sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan membuat pikiran lebih tenang. Air murni tanpa penambahan senyawa kimia. Tahukah Anda, 70% tubuh kita adalah air. Maka, minumlah 8 gelas air Hanun sehari atau 2 liter air Hanun. Pastikan Hanun bersama Anda. Hubungi agen dan toko-toko terdekat Anda. Hanun, ketika kesehatan tersaji. Aliat Cemira dan Rida Rami, dipersilahkan. Acara penutupan Kiko Kreatif Festa Competition 7.0 dengan tema Find and Express Your Talent in the Right Space of the World. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Ketua Yayasan Tasida, yang dua saya Kepala Dinas, yang dua Ketua Kepala Dinas dan Kepala Dinas, yang kami hormati Ketua Yayasan untuk SMA ITE Kota Bengkulu, yang kami antara seperjuangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, pemilik jagat raya yang tak pernah memberikan kuasanya kepada setiap makhluk ciptaannya. Selawat dan salam, marilah kita kirimkan kepada Rasulullah, pemberi tauladan terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'in yang istiqomah berjuang mempertahankan Islam di akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Dan demi hikmatnya acara ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Aditya Kevin dan Asya. Dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون
Semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendirikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendirikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera.
Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa penutupan ICT 7.0 yang akan dipandu oleh saudara Yudhistira Ramadan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afina ma'ahu wa yu'afi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bihamin jamil ahwal wal afat. Wa tadhirna bihamin jamil hajat. Wa tadahiruna bihamin jamil syai'at. Wa tarfauna biha innaka qahrat darajat. Wa tubaliuna biha asal khayat. Min jamil khairati fil hayati wa barammat. Inna qaraku disayin qadir. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina wa rahmuhuma kama rabbayana shighara. Al-jami' al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma inna sawfa salamatan fi din wa dunya wal-akhirah wa afiyatan fil jasad wa jiratan fil yawm wa barakatan fil iblis wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afiyati fil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur al mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati ini. Pujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak indah. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman seperjuangan. Demikian rangkaian penutupan ICT 7.0 SMA Tekno Kota Bengkulu 2021. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam ucapan dan perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba ICT 7.0 dan pemanggilan student achievement award 2021. Kepada Sarwa Pandayana dan Ponita Mabia dipersilakan. Sebelum itu, kita saksikan bersama-sama video tari indah. Pandan tajammu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah. Pau be hati urang nanti. Ampun jo maaf oi kami punkan pado dun sana ale ala tipo samulla salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo 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 indang kari tarikan salam dayawe ade ganti tanganti. Oh,
menjelang siang kepada semuanya. Kali ini kami Salam Adriana. Jadi kami di sini akan memandu teman-teman semua dalam acara untuk mengumumkan siapa sih pemenang dari lomba Jason Polito. Ya, benar banget teman-teman. And for information guys, Ikro Creativity Competition ini merupakan acara tahunan sekolah dan dirayakan dalam rangka merayakan anniversary sekolah SMA Peter Otten. Betul banget nih teman-teman. Jadi untuk tahun ini ICC itu udah yang ketujuh lah teman-teman. Nah, Kak, apa sih slogan daripada Ikro Creativity Competition 7.0 ini, Kak? Ikro Creativity Competition 7.0 ini memiliki slogan Fun and Creative Talent in the Right Space and World. Wah, keren banget ya, dari slogannya aja udah membara-bara ya teman-teman. Apalagi para peserta yang kali ini udah nunggu siapa sih pemenang dari Ikro Creativity Competition ini. Nah, Kak, untuk teman-teman yang masih belum tahu bahwa ICC ini menyelenggarakan perlombaan di bidang internal dan juga eksternal. Benar banget. Jadi bukan hanya dari Bengkulu aja nih, Kak, dari Sabang sampai Merauke. Betul banget, dari Sabang sampai Merauke, bahkan mengikuti kegiatan yang super duper spektakuler ini, teman-teman. Oke, jadi di internal kemarin kita sudah melaksanakan perlombaan futsal, kasti, dan apa lagi nih, Kak? Masih ada badminton sama volley. Betul banget. Dan volley juga ustaz-ustazah kita nih juga ikut main nih teman-teman. Dan juga untuk perlombaan eksternal itu ada lomba debat bahasa Indonesia, lomba puisi, lomba speech, lomba poster, lomba video, dan ada apa lagi nih, Kak? Ada lomba islami juga nih, ada lomba azan, MTQ, Syahrul, dan juga olimpiade, dan juga jangan lupa KTI, karya tulis ilmiah. Oke, Kak, mungkin ini udah pada kepo. Kita langsung aja umumin pemenang lomba dari internal dulu dong. Biar pemanasan. Betul banget. Oke, kita langsung aja nih umumin, Kak, pemenang dari lomba futsal. Juara 3. Lomba futsal. Iwan pasti ya. Betul. Jangan tunggu aja. 11 IPS 1. Selamat kepada 11 IPS 1 yang telah memenangkan lomba futsal. Kepada perwakilan 11 IPS 1 dipersilakan untuk menuju panggung. Juara kedua nih. Oke. Siapa nih juara keduanya, Kak? 10, 11, atau 12 nih? Kayaknya 12 deh, Kak. Atau 10 mungkin ya. Oh, udah ada ternyata. Oke, jadi ya biar lebih greget gitu kan. Jadi kita kayak menebak-nebak. Oke, mungkin aku aja juara 2. Jangan kepada 12 cuma 1. Selamat kepada 12 cuma 1. Kepada perwakilan, silakan maju ke depan panggung. Dan juara satu, siapa nih juara satu? Kayaknya udah ada di sini deh, di monitor teman-teman deh. Oke, langsung aja nih, Kak, disampaikan siapa juara satu. Juara satu, jatuh kepada 12.4. Selamat kepada 12.4. Untuk perwakilan, silakan maju ke depan. Jambang, jam semangat, bangun hingga membara. Yakinkan, pastikan, inilah puncak segalanya. Berbagalah, karena kau adalah. Silakan untuk memberikan hadiah silakan kepada Ustaz Indra. Pasang di kulit, pasang di jiwa, lalu tusuk ke dada. Adalah hasil.
Selamat kepada para pemenang. Oke, teman-teman masih pada semangat kan ya? Karena kita masih bakal ngomongin lagi lomba internal nih teman-teman di perlombaan Koli tentang. Betul banget. Oke, Kak Kira, semangat dong pastinya. Pasti dong, pasti. Setelah ini kita menampilkan akan ada pengumuman eksternal nih. Pasti tunggu-tunggu. Betul banget, peserta dari Sabang sampai Merauke tak salah. Oke. Lanjut nih Kak, kita umumi yang keluar dulu dan akhir dulu nih Kak. Betul banget. Oke, jadi untuk juara 3 Poliban jatuh kepada kelas 12 IPA 3. Oke, maksudnya itu guys, 12 IPA 1 ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kayaknya agak nggak kelihatan gitu nih teksnya. Lanjut lagi ya. Juara 2, Poli 1 jatuh kepada kelas 10 IPA 3. Selamat kepada 10 IPA 3. Sekali lagi untuk perwakilan, silahkan maju ke depan panggung untuk penyerahan hadiah. Tapi Kak, yang terakhir nih Kak, Poli 1 untuk juara 1 ini siapa nih? Mungkin karena sering hafal Quran jadinya diberkahi Kak. Oke, jadi ternyata teman-teman juara 1 Poli 1 jatuh kepada kelas 12 Quran. Wah, selamat kepada kelas Quran. Sekali lagi untuk perwakilan dipersilakan untuk maju ke depan panggung. Oke, langsung yang ke Ahmad aja ya Kak kita biar enggak berlama-lama. Kalau ngisi balik main Poli itu. Juara ketiga ada siapa nih Kak Polita? Ini kelasnya Kak siapa ya? Adalah pokoknya. Iya kelas 11 betul banget. Juara 3 Poli 1 jatuh kepada kelas 11 IPA 2. Oke, ini nih Kak baru yang tadi kesebut itu. Oke, macet banget. Oke, jadi juara 2 Poli 1 jatuh kepada kelas 12 IPA 3. Selamat kepada 12 IPA 3 untuk perwakilan, silahkan maju ke depan panggung. Dan the winner of Poli 1 kita ada dari kelas 12 IPA 2. Selamat kepada 12 IPA 2. Ya, tuh. Oh, partnernya asik banget tuh. Untuk perwakilannya silahkan maju ke depan.
kepada para pemenang. Selamat untuk para pemenang. Lanjut lagi Nisa, kita bakal lagi. Seru banget, menang-menang di perlombaan. Oke, kita bakal pilih pemenang poli Ustaz dan Ustazah. Dari Ustaz. Ustaz dulu dong. Juara 3 poli Ustaz jatuh kepada SCIT Intro 2. Selamat kepada jatuh kepada koperasi. Juara pertama nih kak. Oke, ini keren banget nih. Betul banget. Juara satu poli Ustaz jatuh kepada SMA IT Imo. Lanjut lagi Nisa, juara 2 poli Ustazah jatuh kepada koperasi lagi. Oke, keren banget ya koperasi ini. Ternyata berbakat untuk jadi atlet poli. Ya betul banget. Lanjut nih. Juara 1 poli Ustazah jatuh kepada SCIT Intro 1. Kepada perwakilan Ustaz Ustazah, silakan menuju ke panggung. Kepada Ustazah Rusti, dipersilakan untuk memberikan hadiah secara simbolis kepada para pemenang. Aku mau aku
Ustazah. Selain mengajar, Ustazah ini keren banget ya. Bisa jadi atlet. Iya, betul banget. Ustazah sama Tengko ini multi talent. Iya, betul banget. Oke, mungkin kita lanjut. Apa sih gak sih, Kak? Lahan, mungkin kita break dulu ya Kak. Mungkin ada penampilan sedikit. Hiding hala hala hiding wajalala eha eha na he tu dalla he hiding hala hala hiding hiding hala hala hiding wajalala Kayangan awiya rimung awaliya awiya rimung awiya hayang abule jaga awiya rimung awaliya awiya rimung awiya aku didinglah dingbot aku didinglah dingbot lahambot abodala adiding lahambot abodala Aku jadi kalah, aku jadi kalah, aku jadi kalah, aku jadi kalah.
aku di dinding lahari melambat, abad lahari dinding melambat, abad lahari dinding. Aku di dinding lahari melambat, aku di dinding lahari melambat, abad lahari dinding melambat, abad lahari dinding. Aku di dinding lahari melambat, aku di dinding lahari melambat, abad lahari dinding melambat, abad lahari dinding. Aku di dinding lahari melambat, aku di dinding lahari melambat, abad lahari dinding melambat, abad lahari dinding. Wah, tadi keren banget ya penampilan tari kipas dari siswi SMA ITI Krok Kota Bengkulu. Betul banget ya, Kak. Kipasnya sampai sini gak sih? Kayaknya iya tadi kayak adem-adem gitu. Karena dikipas sama si tari kipas tadi. Oke, kita lanjut aja nih, Kak. Kita bakal ngumumin pemenang lomba dari eksternal. Benar banget. Jadi lomba kali ini seperti yang kita omongin tadi, enggak hanya siswa dari Bengkulu tapi dari seluruh Indonesia nih yang bakal. Betul banget. Oh, teman-teman di Zoom pada nungguin dong sisi ini dong, Kak. Iya, betul banget. Pasti udah pada kepo dan greget nih siapa sih pemenang dari lomba ICC ini. Oke, langsung aja deh, Kak, kita umumin dari Lomba Debat Bahasa Indonesia. Juara ketiga jatuh kepada SMA Negeri 4 Tim C. Kepada perwakilan, dipersilakan untuk naikkan peserta. Juara kedua Lomba Debat Bahasa Indonesia jatuh kepada SMA Negeri 4 Tim A.
apa apa lagi nanti kon. Oke. Musiknya bisa dikecilin sedikit, mungkin suara kita yang keren ini nggak kedengaran kali ya. Oke, ini udah kedengaran kan? Lanjut ya kak, kita ada lomba puisi dan puisi ini ada tingkat SMA dan juga tingkat SMP. Nah kita langsung umumin aja nih kak, juara puisi di tingkat SMA dulu deh kak. Oke. Dari tingkat SMA, juara 3 puisi edisi SMA Mikro Kota Bengkulu jatuh kepada jeng. Kayaknya udah ada di samping ya? Belum, oke langsung disebutin aja. Kepada Zahira Hania dari Manwaya 1 Bengkulu. Juara kedua. Juara kedua puisi tingkat SMA jatuh kepada Alia Yulia dari SMA Mikro Kota Bengkulu. Dan juara satu puisi tingkat SMA jatuh kepada Iva Putri Lestari dari SMA Muhammadiyah Boarding School. Kepada para pemenang bisa mengkonfirmasikan juaranya ke para panitia. Kita lanjut ya kak ke lomba puisi di tingkat SMP. Juara ketiga jatuh kepada Ersha Yuan Nubiaksa dari SMP IT Kairulima Rejang Lebong. Juara dua jatuh kepada Naura Fitria dari SMPN 9 Semarang. Dan juara satu jatuh kepada Niluh Komang Cika Widisari dari SMP Negeri 2 Semarapura, Bali. Wow, jauh banget. Dari Indonesia banget, iya betul banget kak. Dari Bali nih jauh-jauh datang ke ICC ke-7 ini. Jadi kita ada lomba speech nih selanjutnya kak. Ini pasti yang jago banget bahasa Inggrisnya udah pasti nih. Kita umumin ya kak, jadi speech ini ada tingkat SMA dan juga SMP. Betul. Juara 3 jatuh kepada Atori Putra dari SMA Negeri 05 Kota Bengkulu. Juara 2 speech tingkat SMA jatuh kepada Dani Alfian Ginianto dari SMA Tekro Kota Bengkulu. Dan juara pertama speech tingkat SMA jatuh kepada Imam Rokin Alhan Asyari dari MAN IC Benteng. Selamat kepada para pemenang. Dan di tingkat SMP speech, juara 3 jatuh kepada Sabrina Gusti dari SMP IT Khairul Ummah Rejang Lebong. Juara kedua jatuh kepada Luis Alberto dari SMP Saint Carolus. Dan juara 1 speech tingkat SMP jatuh kepada Akira Muhammad Triano dari MTSN Model Samarinda. Selamat kepada para pemenang. Sekali lagi untuk para pemenang silakan mengkonfirmasi kemenangannya kepada para panitia. Selanjutnya kita ada lomba poster. Selanjutnya kak kita bakal mengumumkan juara poster senasional ya kak. Betul banget. Juara ketiga jatuh kepada Diandra Rifki Rahmaya dari SMP Tekno Kota Bengkulu. Juara dua poster jatuh kepada Hayat Fresia Wijaya dari SMA N3 Cilacap. Dan juara pertama poster nasional jatuh kepada Sofian Aldisha Putra dari SMK IT Khairul Ummah Bengkulu. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Dan yang terakhir nih, enggak terakhir juga sih, tapi untuk sesi kali ini betul banget. Ini ada lomba video kreatif. Dan ini dari juara tiga dulu ya kita sebutkan. Juara tiga lomba video kreatif jatuh kepada SMA 2 Bengkulu Selatan. Juara dua video kreatif jatuh tingkat nasional nih jatuh kepada SMK IT Khairul Ummah Rejang Lebong. Dan juara satu video kreatif jatuh kepada MAN 2 Samarinda Kalimantan Timur. Selamat kepada para pemenang. Silakan mengkonfirmasi kemenangannya kepada para panitia. Soalnya kayaknya kita bakalan break dulu sebentar. Betul banget. Kita pengen dengerin nih suara-suara merdu dari kakak-kakak keren. Betul banget. Dari abang-abang keren. Siswa SMA Tekno Kota Bengkulu pastinya. Sambutlah dengan tepuk tangan yang meriah. Momentus. Sekali lagi deh kak kita serempak, ayo sambutlah dengan meriah momentum. Wow.
Kami dari Momentum Voice akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Satu Islam Saja. Selamat menyaksikan. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkan cinta. Oh, oh, oh. Kita selalu berbangga dengan setiap warna kita yang selalu berbeda. Pernahkah kita coba bertanya mengapa harus berbeda? Mengapa tak sama? Oh, bersatulah di antara beda, satu dalam cinta. Tumbuhkanlah cinta ataukah kita memilih berbeda?
bersatulah dalam satu Islam saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya tadi penampilan dari Momentum Voice yang merupakan siswa dari SMA Tekro Kota Bengkulu. Jadi siswa SMA Tekro Kota Bengkulu ini emang banyak-banyak banget talentnya, mulai dari menyanyi, olahraga, olimpiade, tari juga ada, dari karya tersembunyi juga ada. Berarti siswa-siswa SMA Tekro ini sangat berbakat dan talent pastinya. Selanjutnya kita bakalan ngumumin lomba apa lagi nih kak? Oke, kita lanjut ke lomba yang islami-islami dulu nih kak. Oke, jadi sekarang ini aku bakal umumin lomba azan di tingkat SMP, yaitu juara 3 lomba azan SMP jatuh kepada Zagi Kakak Dava Pratama dari MTSN 1 Kebumen. Selamat kepada Zagika. Juara 2 azan SMP jatuh kepada Muhammad Hilmi Al-Hakim dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Dan juara 1 azan SMP jatuh kepada Jawahir Malfa Syahroni dari MTS Al-Hami. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya kita ada lomba MTQ Ahwat. Juara 3 jatuh kepada Davia Mazaya dari SMA 12 Prestasi Jabar Bekasi. Juara 2, Nurliana Susti, SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Dan juara pertama jatuh kepada Leza Nadia dari SMA Muhammadiyah 1 Boarding School Bengkulu. Selamat kepada para pemenang. Untuk MTQ 1, juara 3 jatuh kepada Rahmat Soli dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Juara 2 MTQ 1 jatuh kepada Muhammad Fahmil Bebu Yongki dari MA PKP Manado, Sulawesi Utara. Dan juara 1 MTQ 1 jatuh kepada Gilang Satria dari SMK ITK Karyaluma Rejang Lebong. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya, Lomba Syahril tingkat SMA. Juara ketiga jatuh kepada SMK IT Karyaluma Rejang Lebong. Juara kedua jatuh kepada SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Dan juara pertama jatuh kepada PPTQ Al-Munawaro Gresik Jawa Timur. Selamat kepada para pemenang. Dan aku akan mengumumkan Lomba Syahril di tingkat SMP. Juara tiga jatuh kepada SMP IT Khairul Ummah Rejang Lebong. Juara 2 Syahril tingkat SMP jatuh kepada MTSN Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang Jawa Timur. Dan juara 1 Syahril tingkat SMP jatuh kepada MTSN 1 Seluma. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya, Lomba Olimpiade di tingkat SMP. Untuk Olimpiade IPA, juara 3 jatuh kepada Reidido Ilyas. Juara 2 jatuh kepada Kalilah Zuifa Ayadienta. Dan juara 1 jatuh kepada Regan Kirtafati Lexandra. Olimpiade IPS, juara 3 jatuh kepada Fajar Mubarak Adisman. Juara 2 jatuh kepada Eze Irham Dijaya. Dan juara 1 jatuh kepada Siti Ayah Nur Faiza. Selamat kepada para pemenang. Untuk Olimpiade Matematika, juara 3 jatuh kepada Ajeng Siti. Juara 2 jatuh kepada Muhammad Ihsan Al-Fatih. Dan juara 1 jatuh kepada Muhammad Farhan Aziz. Selamat kepada para pemenang. Lomba Karya Tulis Ilmiah ICC SMA Tekro Kota Bengkulu 7.0 Senasional. Juara ketiga jatuh kepada SMA Tekro Kota Bengkulu.
dengan siswa Rifda Rahmi dan Aulia Siti Kolisa. Juara kedua jatuh lagi kepada SMA Tengkra Kota Bengkulu dengan Muhammad Rafi Perwanda dan Aditya Kevin Darmansyah. Dan juara pertama jatuh kepada SMA Negeri 1 Kudus dengan siswa Rahma Ratna Dewanti, Julian Dwi Natriani, dan Benita Falda Nabila. Selamat kepada para pemenang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Mungkin bisa kalian lihat di layar ya kak, siapa saja tadi pemenang-pemenang dari lomba-lomba di IKRO Creativista Competition 7.0. Dan bakalan hubungin sama panitia siapa aja. Banget, siapa. Jadi jangan khawatir teman-teman. Dan kalian juga inisiatif ya, nanti kalau misalnya nggak kalian ambil untuk kita-kita aja ya salah hadiahnya. Oke. Nggak terasa ya kak, udah habis nih. Iya betul banget, udah selesai semua lomba eksternal. Ada 10 lomba eksternal ya kak, tadi kita udah umumin juara-juara. Kayaknya sulit banget ya berkumpul sama lomba. Iya betul banget, ini udah benar-benar di penghujung acara ICC ke-7. Dan pasti sangat berat untuk kita berpisah ya teman-teman. Oke, jadi mungkin sekarang kak, ini ada lagi nih acara, rangkaian acara yang keren banget nih kak. Keren banget. Dan ini acara merupakan rangkaian acara tahunan dari SMA IKRO Kota Bengkulu. Apa itu kak? Student Achievement Award. Di sini SMA IKRO memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi dari SMA IKRO Kota Bengkulu. Sebagai salah satu sekolah unggulan, SMA IKRO sangat menghargai prestasi-prestasi dari siswa-siswa SMA IKRO Kota Bengkulu. Betul. Dengan salah satunya dengan mengadakan Student Achievement Award setiap tahunnya. Betul banget. Mungkin ini akan agak lama ya kak, karena prestasi-prestasi dari siswa-siswa SMA IKRO ini banyak banget. Betul banget. Mungkin langsung saja kita panggilkan pembawa acara Student Award Achievement Award kepada Ustazah Sally dan Ustazah Dede. Dipersilakan. Nah, saya Indra udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, it's time for Student Achievement Award 2020. Student Achievement Award is a form of school appreciation
to students who excel in all fields throughout 2020, starting from 10th grade to 12th grade. Hadirin sekalian, tibalah saatnya pengumuman siswa-siswi penerima anugerah Student Achievement Award tahun 2020. Perlu diketahui, pemberian anugerah Student Achievement Award merupakan bentuk apresiasi sekolah kepada siswa-siswi yang berprestasi dalam semua bidang lomba sepanjang tahun 2020, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Baiklah, tidak usah menunggu lama. Untuk nama-nama yang dipanggil, nanti silakan ke atas panggung. Baik, sudah siap semuanya? Dengarkan dengan baik ya. Berikut pemenang penghargaan Student Achievement Award 2020. Mohon untuk naik ke panggung ya. Kelas 11 IPA 4, Muhammad Arham Maulana Adha dan Muhammad Hafiz Habibullah. 10 besar KSN Matematika tingkat provinsi. Mohon untuk naik ke panggung. 11 IPA 4 masih Muhammad Zaki Hanif juara 3. Maaf, 12 IPA 4 Muhammad Zaki Hanif juara 3 KSN Matematika tingkat kota. 11 IPA 1 Zakri Rahmat Tanjung silver medal AHMBS tingkat nasional. 11 Ahmad Salman Hakim juara 2 KSNP Kebumian. Muhammad Rafi Parwanda, Muhammad Alif Zidan Kasogi juara 2 short movie FLS 2N seprovinsi Bengkulu. Muhammad Noval Zikrilla juara 2 basket Sister Cup 2020 se-Sumbangsel. Redo Ramadan Kurniawan finalis Koksi Nasional 2020. Kepada nama yang dipanggil, sekali lagi mohon untuk naik ke atas panggung sekarang. Redo Ramadan Kurniawan finalis Koksi Nasional 2020. Muhammad Rafli juara 1 lomba band seprovinsi Bengkulu 2020. Kita lanjut. 11 IPS 1 Rogelio Novando juara 2 short movie FLS 2N seprovinsi. Zakiuddin Al-Haki juara 1 badminton Liga OSIS 2020. Muhammad Razak Almal Padli juara 3 basket Liga OSIS 2020. Muhammad Fauzan Citra Cezar dan Ifdal Atala juara 3 basket Liga OSIS 2020. Muhammad Faris Rizki peserta webinar International Youth for Nation to Manchester University. Aulia Hafiz, Ashabul Kahfi, Abi Ugali, M. Taura, Divrana Yuda, Maulana Rafiki, Irwan Lesmana, Arya Gading Permana, Muhammad Rafi Fibrani, juara 3 futsal Liga OSIS 2020. Selamat kepada para pemenang. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk mereka semua. Terima kasih. Mohon kepada Ustadz Ridwan, Ustadz Ridwan untuk memberikan sertifikat kepada Ananda sekalian. Sedih dalam hati ini ujian
coba datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun dasarnya untuk shift kedua. Untuk penerima award shift kedua, bersiap-siap semuanya di bawah tenda ya. Kita break dulu pembacaan students-nya. Kita saksikan band akustik video kepada tim, dipersilakan. Selamat menyaksikan. Thank you.
kepada anak-anak ustazah, mohon bersiap sedia jika dipanggil menaiki ke atas panggung. Kelas 12 IPA 2 Abadina Uhti Siwi Vanisa Zahra finalis National IFSA Indonesian Fund Science Award 2.0. Mohon naik ke atas panggung. Amalia Hisana Nasution 10 besar juara FLS 2N Provinsi. Mutia Rashida finalis ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair. Fatia Nabila, Clara Permata, Shafira Martanindia dalam kategori finalis ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair. Mohon naik ke atas panggung. Kelas 11, 12 IPA 3 Ananda Rahayu Putri Silver Medal Lomba 12 ASPO Tingkat Internasional Desember 2020 Tiara Sela Armadini juara 1 sitoplasma diselenggarakan oleh FK Unan. 12 IPA 3 Ratih Minasi 16 besar LGBI tingkat nasional September 2020 Putri Jade Yusuf Olimpiade Science Indonesian Program Biologi predikat sangat tinggi tingkat nasional Maulida Rahma peserta Olimpiade APBN tingkat nasional Melani Novita Adrian peserta Olimpiade APBN tingkat nasional. Azora Nur Fatima, Silver Medal Lomba 12 ASPO tingkat International Desember 2020. Alia Gevira, juara 1 Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia OSEBI baca puisi tingkat nasional di Jakarta. 11 IPA 2 Nabila Fitri Naya Salsabila finalis AHM Best Student Seprovinsi. Raris Yumi Febriana Dea Maila juara 2 lomba pendek FLS 2N Seprovinsi. Syafa Aura Salsabila Silver Award International Science. Rizkita Ayudira Salsabila 100 dari 1500 peserta terbaik Lomba Insight Physics Competition 2020. Ervanita Aurelia Hayam finalis Lomba Monolog FLS 2N Seprovinsi Bengkulu. Silakan naik ke atas panggung. Kepada wakil kurikulum, silakan. Jadi mohon untuk memberikan sertifikat. Ustazah Rustiani. Iya, Anda enggak tahu itu buah-buahan itu.
Bersiap-siap, shift 3. Berikutnya kami panggilkan kepada Ananda penerima SAA tahun 2020. Jika namanya dipanggil silakan naik ke panggung. Karisha Salsabila, bronze medal Olimpiade Biologi Pekan Kompetisi Pelajar Indonesia. Kelas 11 IPS 2, Atia Zakira, peserta lomba FOB seprovinsi. Aulia Najwa Afia, peserta lomba panah unik se-Sumsel. Atia Zakira, peserta lomba FOB seprovinsi. Aulia Siti Kolisa Hasali, finalis AHMBS seprovinsi. Safira Harotunisa, peserta lomba peringatan hari Baden Powell ke-104 Pramuka melawan COVID. Nurul Aziza, peserta International Olympiad University of North Sumatra ISO USU. Kelas 11 IPA 3, Raisa Maharani, juara 2 KSN Kota Fisika. Warda Mufida, juara 1 KSN Provinsi Kebumian. Kadariah Sakti, 10 besar peserta FOSN seprovinsi. Menang. Kuratun Naura, harapan 3 Inspirational Olympiad. Rifda Rahmi, bronze medal tingkat nasional AHMBS Astra Honda Motor. Kelas 10 IPA 6, Mufida Amani, Nisrina Syaima, Fatia Nafisa, juara 3 LCT Quran Ligos OSIS. Lioni Lolina, juara 3 Lomba Koster Liga OSIS. Kelas 11 IPA 4, Salma Ismah, juara 2 KSN Astronomi Tingkat Kota. Kelas 12 IPS 2, Konita Mardia, finalis fiksi 2020. Fatimah Az-Zahra, top 6 FLS 2 Design Poster tingkat Provinsi Bengkulu. Zamlarini, juara 1 lomba menulis surat untuk Pemprov Bengkulu. Sherla Matiza Wandayana, International Education Award USA Department. Kepada nama-nama yang dipanggil sudah berada di panggung, kami mohon kepada wakil kepala sekolah untuk menyerahkan sertifikat bersama Ustaz Ferdi. Silakan naik ke panggung. Dan agaknya nampak ni. Ani yang kasihkan. Thank you.
semakin meragu. Selamat untuk para pemenang. Ya, selamat. Jangan berhenti mengukir prestasi, karena eranya anak muda, jiwa muda itu jiwa yang bersemangat ya saudara. Iya. Jadi untuk tahun depan antumlah juara-juara dari Student Achievement Award. Betul saudara? Betul. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di tahun depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau, tchau.
Nah itu tadi teman-teman penyerahan Student Achievement Award kepada siswa-siswi SMA Tekro yang berprestasi. Banyak banget ya kak, dan waktunya panjang banget. Iya betul banget. Emang prestasinya tuh emang sebanyak itu. Dan tentunya beda-beda gitu bakat dari masing-masing siswa-siswi. Bener, berprestasi banget. Mulai dari KTI, Olimpiade, Speech, Bahasa, FL2SN tadi di tingkat FL2SN. Terus ada OSN dan lain-lain. Banyak banget teman-teman prestasi dari siswa-siswi SMA. Jadi buat adik-adik SMP yang mau bingung nih daftar SMA di mana, boleh nih daftar SMA Tekro Kota Bekasi. Betul, jangan ragu, jangan bingung. Benar banget. Dan alumni-nya keren-keren, kece-kece, guys. Iya, alumni-nya juga udah jauh-jauh banget ya, Kak. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang untuk daftar di SMA Tekro Kota Bengkulu. Benar banget. Aduh, udah enggak terasa ya, Kak, kita di penghujung acara. Betul banget, udah di detik-detik terakhir kegiatan ICC 7.0 ini. Mungkin itu saja rangkaian acara pada kegiatan Iqra Creativista Competition 7.0 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga para sponsor dan juga donatur yang telah mendukung dan juga memberikan sumbangsihnya kepada kami sehingga acara Iqra Creativista Competition ini bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini. Kami selaku MT memohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Selamat Rizal Mendiana dan saya Panita Mardia mengucapkan sampai jumpa di Iqra Creativista Competition 8.0 berkarya bersama SMA Tekro Kota Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru jawara cap.
face. All my own those feelings now erase. I'll say it one more time, just in case. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. I will leave the light on.